Kita masukin aja tahunya semuanya. Ini tadi 20.000 itu dapat 40 biji ya, lumayan ya. Kalau kita beli kan udah berapa ya? Seperti kata pepatah itu, walaupun anjing menggonggo, kafilah tetap berlalu. Iki rasanya berambang karo bawang, kita pengen tak puangan langsung loh. Karena Bu Wiwin itu mau ada siang mau ada acara kayak perpisahan gitu di sekolahnya Arsa, sekolah Matin gitu loh. Nah, Bu Wiwin mau bikin jajan hari ini ya. Mau bikin jajan apa? Nanti ikutin ya. Tahu kacang ngono. Nggih. Iki Mbak Rena dikasih satu. Oke. Mbak Rena mau enggak? Mau, entek ke dulu ya. Udah nang barang kok nak. Nggih. Sopo sinyane? Makan. Oke, Buin mau bikin apa? Ikutin ya. Di atas jangan lupa apa? Nek nose, engko nose muni. Subscribe. Subscribe dan komen. Ngerti kono to? Jangan lupa apa? Apa? Subscribe. Dan jangan komen. Oke, ikutin keseruannya Queen hari ini ya. Oke. Let's go. Sudah dapat? Alhamdulillah. Tadi tos derek aku mau bikin makanan yang mau tak bawa ndaan belanjaane. Bahan-bahanku wis habis kabeh dan alhamdulillah dibeliin sama Dek Arsa. Sudah dapat Dek Arsa? Apa aja tadi coba dilihatin itu. Tadi tuh Arsa tuh tos sederek tak suruh beli belanjaan ini tadi. Sek. Minyak goreng. Terus kecap. Terus gula abang. Kecapnya ada 5.000 dapat berapa itu? 5. Dapat 5. Jadi satu ini kecapnya 1.000. Mana gula merahnya? Ini. Sudah dapat semua? Terima kasih Dek Arsa. Betul. Ini tuh tak suruh beli ini ya, sederek ya. Alhamdulillah dapat semua. Ya wes yuk langsung aja kita bikin ya. Mau bikin apa sih Dek Arsa? Ya Mbo. Nah, ini Bu Iwin tuh mau bikin jajanan ini kok penuh drama terus. Kamu gitu nggak sih derekku semuanya? Punya anak itu tuh kok tukaran terus. Tukaran tuh kerok terus gitu loh. Bikin aku tuh siraku tuh mumet. Bikin rasanya berambang karo bawang, kita pengen tak puangan langsung loh. Oke, tak siapin dulu ya bumbunya. Sebenarnya Bu itu mau bikin bacem tahu, nanti mau tak bawa ke sekolahnya di Arsa. Tadi aku udah beli tahunya ini. Segini tuh tadi harganya itu 20.000, dapat 4 bungkus ya sederek semuanya. Oke, bumbunya apa aja? Mau bikin tak bacem tuh aku cuman mau pakai bawang merah, bawang putih aja ini. Sama ketumbar. Nanti sama kecap terus gula merah gitu sih, aku enggak ribet-ribet bumbunya terus derekku semuanya ya. Oke, saya tak ulek sih ini bumbunya ya. Tak ulek dulu ya. Mau tak ini aja, brambang, bawang terus sama tak kasih garam.
Barengnya, barengku habis. Ya, wes padu habis sak sederekku semuanya. Yang entong. Wes. Kita sampahku mulih, lah. Sampah kok hilang, lah. Ulek dulu ya. Diulek sampai halus. Bumbunya kis gampang-gampangan. Gak angel-angel ya. Yang penting itu terasa. Kalau basem itu yang penting terasa manisnya itu loh. Harus pas. Duh, muncul kabeh. Sebenarnya itu aku pengen beli sederekku semuanya ya, tapi kan kadang ya masak jajan itu kayak gitu-gitu aja kan. Ya wes lah, aku tak jajal bikin yang berbeda. Basem tahu kita ulek sampai halus ya sederek. Pegel tanganku lah. Nah sederek, siapke banyu dhisik ya. Air di sini kita didihkan dulu. Gak usah dididih, guys. Kita nyalain, terus kita masukin tahunya. Langsung tak masukin ya tahune. Gak usah nunggu mendidih, gak apa-apa. Ini tuh pokoknya bikin tahu bacem ala Buwin ya. Pokoknya kalau resepnya gak sesuai sama keinginan hati sederek, wis gak usah ditiru pokoknya. Aku tuh masaknya tuh angger sederek. Angger ki sak karepku dhewe sing penting dadi. Ya ngono kuwi lho Bu Wiwin ki sak karepe dhewe kok lah. Kita masukin aja tahunya semuanya. Ini tadi 20.000 itu dapat 40 biji ya, lumayan ya. Kalau kita beli kan udah berapa ya? Wes kita tunggu aja sampai mendidih dulu. Nanti kalau sudah mendidih baru kita masukin yang namanya bumbune tadi, gula merah sama kecap, dan jangan lupa kasih garam ya biar terasa seperti kehidupan ini. Wes yuk enteni ae wes. Aduh. Ya, sederekku semuanya. Ya, seperti inilah ya. Pekerjaan ini kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Pekerjaan seorang ibu rumah tangga yang pekerjaannya itu nggak pernah habis, dari pagi sampai malam terus terusan bekerja. Mulai jarene kok yo. Tadi ngapain aja di rumah sampai jam segini kok masih rumahnya kok sih uresi? Oh, rumah samu yo. Ini awet isu orang lain, orang rasak nih gue. Ya wes lah. Namanya di Maido, orang dikatain orang itu udah biasa ya. Gak usah dimasukin hati lah ya, pokoknya wes. Iya ya. Easy going lah, wes biar. Seperti kata pepatah itu, walaupun anjing menggonggo, kafilah tetap berlalu. Apa sih gue? Karena menjadi ibu rumah tangga itu harus tetap waras dan harus tetap bahagia. Caranya gimana? Ya kita mencari kebahagiaan kita sendiri, apapun itu. Bagaimanapun itu caranya, sederekku, biar kita tetap waras. Karena kalau kita waras dan bahagia, anak-anak itu juga mesti akan bahagia. Karena kita kan nggak mungkin ya, kita itu kalau kita nggak bahagia, nggak mungkin kalau kita pas bahagia, kita itu marah-marah sama anak kita kan. Kalau kita bahagia kan pasti kita kan pasti juga bakal senang sama anak kita. Nah, tapi kalau kita lagi suntuk, lagi marah, kita juga anak kita itu kena imbasnya. Mereka juga akan dapat kemuraman dan kedurjanaan dari wajah kita dan dari sikap kita. Ya Allah. Kalau Buin tuh mencari mempertahankan kewarasan dan kebahagiaan itu dengan aku menonton video-video. Kalau aku sih jujur aja dari BTS ya sederekku semuanya ya, karena aku adalah seorang ARMY. Ada nggak di sini sederek semuanya jadi ARMY? Ya kalau lihat mereka itu dengan wajah yang glowing glowing itu kok
membuat hati itu menjadi senang gitu loh Derek, dan pikiran juga semakin cerah gitu loh ya, padang ngono ya. Apa sih buin eh ya wes ngono kelah kok ya malah curhat ya, ya gak apa-apa ya, ya ya. Nah, sederek, ini sudah mateng ya tahu bacemnya. Airnya agak banyak kayak gini enggak apa-apa karena ini nanti mau kita goreng ya. Digoreng boleh atau langsung kayak gini aja juga udah enak. Oke. Okay. Alah, sederekku semuanya ini mboh HP-ne piye? Ini tahu bacemku sudah jadi ya. Tadi tuh sebenarnya aku ngerekodnya itu ya dari makingnya tahu bacem ini udah aku rekod, tapi mbok kok malah ora dadi rekotane walah. Boh enggak tahulah. Ya yang penting tahu bacemnya Buin sudah jadi ya sederekku semuanya. Ini nanti tinggal dibawa ke sekolahnya Kak Hana. Terima kasih banyak sederekku semuanya udah ngikutin Buin hari ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.